Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Anwar Syaputra, NIM A5102102 61, dari kelas 1E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan produk proyek warga negara, yaitu poster digital. Langkah yang pertama adalah menentukan topik dari poster yang akan dibuat, yaitu mengenai semangat belajar yang rendah dikarenakan sistem pembelajaran daring. Langkah kedua, mencari sumber referensi dan informasi mengenai pembuatan poster dan materi melalui Google Chrome atau Safari dengan sumber yang valid. Langkah ketiga, menyiapkan materi yang telah diperoleh dan mencatatnya di Microsoft Word. Langkah keempat, menentukan aplikasi yang digunakan untuk membuat poster. Pada pembuatan poster digital kali ini, saya menggunakan aplikasi Canva. Kenapa saya menggunakan aplikasi Canva? Karena user interface di aplikasi ini sangat mudah dipahami, maka sangat mudah juga bagi pemula jika ingin menggunakan aplikasi ini untuk membuat poster. Aplikasi ini bisa diunduh melalui Google Play Store ataupun App Store dan bisa digunakan di PC. Langkah kelima, membuat poster dengan menggunakan aplikasi Canva tadi. Yang pertama, menentukan template yang ingin digunakan. Kedua, mencantumkan materi yang diperoleh dan yang telah dicatat tadi di Microsoft Word. Ketiga, mengatur tata letak objek di poster ataupun menambahkan objek-objek yang ingin diinginkan agar poster terlihat menarik. Yang terakhir adalah menyimpan posternya. Berikut adalah hasil produk dari poster yang telah saya buat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.